Hey, assalamualaikum. Welcome to channel Cilik Kat Mana. Okay, untuk video kali ni, cuba teka Cilik nak pergi ke mana pula kali ni. So, clue hari dia. Ni clue dia adalah tempat yang ada makanan dia, makanan dia. Clue makanan dia ada coklat. Dia sedap dengan coklat. Lepas tu dia ada dia sejenis minuman teh. So bila cakap teh mesti korang tahu kan kat mana kan. Buah. Lepas buah. Tu dia ada strawberry. So mesti korang semua dah tahu dah kat mana Cilik nak pergi. Cilik kat mana pula kali ni. So betul lah tekaan korang tu, Cilik nak pergi ke Cameron Highland. Rasanya Cilik dah tak pergi Cameron Highland ni mungkin lebih 5 tahun ke 6 tahun, Cilik tak ingat lah. Last kali Cilik datang ke Cameron Highland adalah menghadiri majlis perkahwinan sepupu Cilik, sepupu wife lah, sepupu Cik Ra, di mana dia dapat berkahwin dengan orang Cameron Highland. Memang best, memang seronok masa majlis kahwin tu. Ya tak, yang kita dapat goodies tu. Goodies yang diorang beri kepada tetamu adalah sayur-sayuran, makan-makan buah-buahan, strawberry, cicah coklat. Memang rare. Okay, stay tune. Cilik on the way ke sana. Bye. Okay semua, dalam perjalanan kita nak pergi ke Cameron Highland ni, kita nak singgah satu tempat, satu destinasi lagi lah sebelum kita naik. Kita nak pergi mana tu Cilik? Kita nak makan durian bersama orang asli. Di perkampungan orang asli di daerah Tapah ni. So kebetulan ada trip kita ni adalah kita terjumpa tadi dekat R&R Lawang, saudara Mara Maman. So kebetulan dia pun nak pergi ke Tapah. Satu jalan lah nak pergi ke Cameron Highland. Jadi dia ajak lah kita orang singgah makan durian. So nak pula makan durian dengan orang asli. Ni laluan lah kita nak pergi ke perkampungan orang asli tu. So nanti sampai kat sana Cilik share lagi lah. Stay tune, jangan skip. Pengalaman pertama kita ni, tak try. Okay. Okay, kita dah sampai ke perkampungan orang asli yang Cilik cakap tadi. So kita nak turun. Okay, ni keadaannya di perkampungan asli. Kampung Batu Sembilan ya? Batu Sembilan. Batu Sembilan kan? Ui, denah dia besar lah. Kampung Batu Sembilan. Tanah Rata, Tapah. Tanah Rata depan lagi ya. So kita nak tengok. Tengok ada menu. Menu apa yang disediakan? Tapah Cameron Highland. Tapah Cameron Highland. Tapah Cameron Highland. Okay. Jom. Oh, tadi masuk tadi simpang situ. Kau tak straight je kan? Okay. Yoman. Okey, jalan dulu dek. Oh. Oh, nampak tu. Durian satu bakul. Jom. Ni, kebetulan anak saudara Maman kerja satu tempat dengan akak kat sini. Besar. Wah. Tengok tu. Sungai-sungai. Allah bestnya. Oh, durian bang. Tengok ni. Durian. Jom. Cili nak tunjuk sungai. Dah ada sungai depan ni. Ada sungai. Sungai. See? Alamak. Air terjun lah. Air terjun. Oh, air terjun. Tengok ni. Wow. Apa best air terjun. Best ya? Ini bukan air, ini memang air sungai. Air sungai ni. Air sungai dia orang ni. Tengok eh, sejuk dia. Air memang sejuk ni. Oi. Oh, sejuk. Wow, oh best tu, bersih. Nampak ni. Best. Makan durian ya, basuh tangan tu ya. Basuh tangan sebelum makan durian. Makan durian, basuh tangan. Man, oi, berasap lu. Basuh tangan lu, man, sebelum makan durian. Basuh tangan lu. Okay.
Ah, ada Maman. Fresh. Amboi. Ah. Ah, dia tarik air. Wait, dia tarik air untuk mandi tu kan. Ibu sejuk bang. Sejuk. Sejuk. So tengok ayah dah mula mengopek eh. Yelah, dia ingatlah malam sebelum tu kan dapat benam. Eh. Oh. Ajis yang tak ingat. Ha. Tengok jap. Ha ni rumah. Kan dia datang yang dapat benam tu satu orang. Tu dia. Oh. Pakai puting lagi. Durian. Ada tiga. Oi, tiga. Lama. Malam lain petang lain. Eh. Aduh. Kita tengok. Ha, potong. Dah mak jam. Aku nak kerja kat berincang kerja ah. Oi. Rasa. Pekat nampak. Oi, pekat ni. Ha, saya kalau ha. Dia nak ambil. Oh, yang selalu bawa ni. Saya yang bawa. Dia satu buat. Ini durang kampung eh. Tapi durang kampung kat tanah tinggi ni sedap. Sedap. Dia pun tinggi. Ayah, gambar ayah. Weh! Weh, sini-sini. Sini lah. Sedap. Boleh dapat. Ambil gambar. Okay. Makan durian. Nombor durian ni bu. Rumah. Oh ya. Gambar. Durian. Pegang durian. Pegang durian. Amboi. Ambil gambar. Wow. Satu bakul tu. Okay, kita dah sampai ke di Lata Iskandar. Tengok depan tu. Okay. So kat sini ramai lah orang berhenti mandi manda. Cik ni tak pernah berhenti. Ya? Yeah. Tak pernah. Sebab memang naik atas je. Okay, meriah kat sini. Jauh lagi perjalanan kita. Jalan terus. Hai, okay. Cik ni dah sampai checkpoint pertama di Cameron Highland. So biasanya kita akan berhenti dekat sini lah. Iaitu dekat Cameron Highland Barat T. Ha, kat sini Barat Crew. So kat sini boleh minum teh dengan makan spoon. Jom cik dah sebut teh spoon. Okay. Dalam tu. Jom. Okay, jom.